Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 45 sampai 49. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 45 sampai 49 saya akan bacakan. Bapak Ibu, saya persilakan menyimaknya dalam hati. Kisah Para Rasul 13 ayat 45 sampai 49. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, memberitakan firman Tuhan itu bukan hal yang mudah, apalagi kalau di dalam situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang tidak terlalu nyaman. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan ini di daerah Antiokhia. Jadi ini daerah yang bukan semuanya adalah orang percaya, tapi cukup banyak orang yang tidak percaya. Bahkan orang-orang Yahudi di Antiokhia pun tidak semuanya percaya pada Tuhan Yesus. Nah, ketika Paulus memberitakan kebenaran, mereka ini tidak senang, mereka itu iri, mereka itu dengki. Tapi Paulus mengatakan, ya kalau kamu menolak pemberitaan firman Tuhan, ya sudah, kami beritakan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana keberanian Rasul Paulus di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang menolak kebenaran firman Tuhan berarti mereka itu sebetulnya menolak hidup yang kekal. Kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus itu ketika memberitakan firman Tuhan, pertama dia memberitakan dengan penuh keberanian. Yang kedua, dia meyakini bahwa orang percaya itu bisa percaya itu karena anugerah Tuhan. Jadi ketika dia memberitakan firman Tuhan, tidak harus orang yang mendengar itu menerima. Jadi Paulus punya prinsip, kalau kamu gak mau terima firman Tuhan yang kau beritakan, ya sudah aku beritakan ke tempat yang lain. Artinya apa? Bagi Rasul Paulus, ketika memberitakan Injil, maka dia sudah melakukan tugasnya. Terlepas apakah orang yang diberitakan Injil itu menerima atau tidak, itu terserah. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang melihat keberanian Rasul Paulus dalam memberitakan firman Tuhan, banyak yang bersuka cita menerima pemberitaan firman Tuhan. Akibatnya apalagi firman Tuhan tersebar luas. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya seperti Rasul Paulus. Tugas kita itu hanya memberitakan firman Tuhan. Keselamatan itu urusannya Tuhan. Dan ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita harus berani memberitakannya. Memberitakan itu bisa jadi kita menginjili, kita juga cerita kisah-kisah di Alkitab, itu bisa. Tapi bisa juga melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita, menjadi orang benar. Kristus diberitakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita menceritakan kisah-kisah di Alkitab, Tuhan Yesus luar biasa, Nabi ini luar biasa, Rasul Paulus luar biasa. Tapi kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita beritakan,
maka kita justru jadi batu sandungan. Beritakanlah firman Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam situasi yang nyaman atau tidak nyaman, baik dalam sukacita maupun dalam pergumulan, tunjukkan bahwa kita punya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani, terlepas dari situasi nyaman atau tidak nyaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.